Nama saya Cikgu Kamaluddin bin Muhammad. Saya mengajar Bahasa Melayu Tahun 6. Pada hari ini, saya memilih tajuk Kempen Lalu Lintas Keselamatan Jalan Raya. Saya memulakan pelajaran pada hari ini dengan memaparkan lagu. Lagu ini amat penting kerana merupakan penerapan didik hibur di dalam pengajaran. Cikgu akan paparkan lagu sekejap lagi. Cikgu harap kamu akan menyanyikan lagu tersebut bersama cikgu dengan melodi yang betul dan jelas. Boleh tak? Okey, bagus. Kamu telah menyanyikan lagu dengan baik. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tajuk lagu tersebut adalah kaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa antara kamu secara sukarela boleh membagi tajuk tersebut? Okey, Api, bagus. Bangun. Apa jawapannya? Kempen Lalu Lintas Keselamatan Jalan Raya. Okey, betul tak? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Api. Kerana itu berjawapan. Baik, seterusnya saya meminta murid membaca buku teks. Okey, yang pertama secara ramai, yang kedua mengikut kumpulan, dan saya memilih dua orang untuk membaca secara individu. Saya memilih tajuk ini adalah untuk menguji mereka dari segi kemahiran membaca. Untuk perenggan pertama, cikgu minta kamu baca secara ramai-ramai. Okey, bagus. Okey, seterusnya kumpulan A, sila baca perenggan yang kedua. Yang bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Kasih, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang saya kasihi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ceramah tentang keselamatan jalan raya. Ceramah ini bersesuaian dengan tema kempen iaitu berkhidmat dan berlema di jalan raya. Ucapan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa kerana telah berjaya memajukan kempen lalu lintas keselamatan jalan raya di sekolah ini. Okey, bagus. Kumpulan A. Dia jelaskan dalam rangkap yang kedua ada kaitan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu kempen lalu lintas keselamatan jalan raya. Okey. Baik, seterusnya cikgu minta kumpulan B untuk baca. Setiap hari, media massa memaparkan kes-kes kemalangan jalan raya. Keadaan ini membuktikan bahawa keselamatan jalan raya tidak dipandang serius oleh para pengguna. Yang lebih menjadikan lagi apabila mangsanya terdiri daripada murid-murid sekolah. Sebagai pengguna jalan raya, kita mestilah sentiasa mematuhi peraturan semasa berada di jalan raya. Okey, bagus. Kita sebagai pengguna mestilah mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya supaya kita selamat. Sekarang kita akan tiba giliran untuk baca individu. Untuk perenggan yang kelima, kita minta Pak Izzah daripada kumpulan 4 untuk baca. Silakan. Melalui ceramah ini, diharapkan kita dapat mendisiplinkan diri dan mengamalkan nilai murni ketika berada di jalan raya.
seperti menghormati orang lain, sabar dan patuh akan undang-undang. Saya berharap agar amalan baik ini dapat membentuk insan harmoni yang sentiasa rasional dan mementingkan keselamatan dan seterusnya melahirkan masyarakat yang cemerlang. Okey, bagus Pak Iza. Tangan untuk Pak Iza. Dibaca dengan bagus sekali. Baik. Okey, untuk perenggan yang terakhir kita minta Muhammad Sadri Haikal daripada kumpulan A untuk baca. Akhir kata, saya berharap agar nasihat dan pesanan yang telah saya sampaikan tadi dijadikan panduan agar keselamatan kita akan lebih terjamin. Janganlah sudah terantuk baru hendak tergadah. Sekian, terima kasih. Okey, bagus Haikal. Tepuk tangan untuk Haikal. Sisi seterusnya ialah soal jawab. Sisi ini adalah amat penting untuk menguji murid-murid saya sama ada mereka memahami apa yang dibaca dalam buku teks tadi. Dalam petikan yang kamu baca tadi, ada satu perkataan yang amat penting untuk menggambarkan tajuk pelajaran kita pada hari ini. Iaitu perkataan wahana. Okey, jadi minta salah seorang daripada kamu untuk mengeja perkataan wahana. Saya, cikgu. Okey, Safiq, bangun. W-A-H-A-N-A. Betul kan? Okey, bagus Safiq. Okey, duduk. Siapa yang boleh dijelaskan apa maksud wahana di antara kamu? Saya, cikgu. Amalin. Bangun, Amalin. Alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Baik, cikgu jelaskan wahana sebenarnya satu cara untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Seperti mana tajuk kita pada hari ini iaitu kempen lalu lintas keselamatan jalan raya. Baiklah murid-murid, seringkali kita dengar musim perayaan dikaitkan dengan kemalangan jalan raya. Okey, di negara kita Malaysia ada banyak perayaan. Kalau umat Islam akan merayakan hari raya apa? Aidilfitri. Selain pada Aidilfitri, hari raya apa lagi? Tahun baru Cina. Okey, tahun baru Cina. Kumpulan B? Di Pabali dan kumpulan A. Raya. Okey, bagus. Musim perayaan yang beginilah ramai orang akan balik ke kampung masing-masing. Jadi, tiap pengguna yang balik kampung dinasihatkan akan memandu dengan cermat dan mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya. Tetapi seperti mana terdengar dalam petikan tadi, malam tidak berbau. Okey. Sebab itulah musim perayaan sering dikaitkan dengan kemalangan jalan raya. Kamu dengar dalam media cetak ke surat khabar, dalam media elektronik seperti televisyen, kamu akan dengar dalam berita, contohnya TV3 bulletin utama sering dengar pasal kemalangan jalan raya. Okey, sekarang cikgu nak kamu sebutkan apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Hey, cikgu. Okey, bagus. Daniel, cuba bangun. Tergesa-gesa nak pergi tandas, cikgu. Tak mana pun, tepuk tangan untuk Daniel, duduk. Okey, betul tak jawapan dia tu? Salah. Bukan salah tapi kurang tepat. Sepatutnya jawapannya siapa yang boleh bantu Daniel? Enggak cepat sampai ke destinasi. Bila nak cepat sampai ke destinasi, memandu akan memandu dengan tergesa-gesa. Okey. Siapa lagi yang boleh beri jawapan? Okey, Amalin, bagus. Sebab tidak sabar. Okey, sebab tidak sabar. Bila tidak sabar, kita akan memotong kenderaan dengan tergesa-gesa sebab nak cepat kan? Okey. Sebab itu boleh menyebabkan berlaku kemalangan jalan raya. Selain daripada itu, lampu isyarat. Lampu isyarat kan ada warna merah, warna hijau dan warna kuning. Bila mereka nak tergesa-gesa, mereka tidak akan patuhi lampu isyarat. Mereka akan langgar juga nak cepat sampai ke destinasi.